I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini, berdepan tiga pertuduhan riak wajah Inspektor Sheila di Mahkamah raih perhatian, muka tetap angkuh. Hari ini merupakan hari di mana pegawai polis wanita yang tular baru-baru ini, Inspektor Sheila, akan didakwa di Mahkamah Magistrate Selayang. Tiba di mahkamah jam 8.55 pagi tadi bersama peguamnya, pegawai tersebut yang memakai suit berwarna hitam sempat membalas good morning kepada pihak media. Menerusi video di Twitter, Inspektor Sheila atau nama penuhnya Sheila Sharon, anak perempuan Steven Kumar, dilihat tersenyum lebar dan gayanya itu meraih perhatian warganet. Beberapa netizen berkata riak wajahnya menampakkan dirinya sungguh riak dan seperti tiada rasa menyesal dengan apa yang dah berlaku. Muka masih nampak angkuh, tak ada perasaan menyesal langsung. Difahamkan Sheila dijangka menghadapi tiga pertuduhan berhubung ugutan dan mengaibkan anggota bawahan dan orang awam. Dia yang diwakili peguam M. Manoharan dan M. Hariharan itu berdepan tiga pertuduhan, yaitu satu mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan Ugutan dan dua tuduhan mengikut Seksyen 509 Kanun Sama kerana perbuatan mengaibkan. Jika sabit kesalahan, tuduhan ugutan Sheila akan dikenakan hukuman maksimum penjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi kesalahan mengaibkan pula, ia memperuntukkan hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Sekian info hari ini. Terima kasih.